Halo, assalamualaikum. Menu kali ini aku mau buat orek tempe ikan teri kacang, cocok untuk menu buka puasa nanti. Siapkan 2 papan tempe, kacang tanah 100 gram, ikan teri tawar, cabai merah, bawang putih, tomat, daun salam, daun jeruk, gula, garam, kaldu ayam, micin, air asam jawa. Goreng tempe, ikan teri, dan kacang sampai garing. Kalau sudah, kita bisa tumis bumbunya dengan sedikit minyak saja. Tumis bumbu hingga harum. Masukkan juga gula, garam, dan penyedap. Masukkan air asam jawanya. Kalau sudah tidak berbau langu lagi, bisa kita campurkan dengan tempe, kacang, dan ikan terinya. Aduk hingga rata dan siap dihidangkan dengan nasi hangat. Selamat mencoba, terima kasih.